Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada para pendengar siaran radio Payu Asli FM di luar sana. Okay, saya Su yang sedang berkumandang bersama anda. Baiklah, tanpa membuang masa, petang ini kita akan menjemput dan menemu ramah khas kepada seorang ahli Payu Asli kita, iaitu Encik Syah Jihan, di mana ia menjalankan bisnes Payu Asli secara sepenuh masa, iaitu secara online. Terima kasih kepada Encik Syah Jihan kerana sempat meluangkan masa bersama kita. Ya, terima kasih kepada Cik Su ya. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Radio Payu Asli FM kerana sudi menjemput saya di siaran petang pada waktu petang yang berbahagia ini. Lalu saya ucapkan syabaslah pada Payu Asli kerana ia adalah julung-julung kalinya syarikat online yang mempunyai radionya sendiri. Syabas kepada Payu Asli. Yeah. Saya dapat tahu Cik Syah sangat sibuk. Cik Syah Jihan sangat sibuk kebelakangan ni. Betul ke? Betul tu Cik Su. Sebab apa? Bila kita menjalankan perniagaan Payu Asli ni, sebenarnya kita punya bisnes ni 24 jam. Di mana kita tiada had masa dan tiada sempadan. Yeah, jadi betul. Kaedah online yang kita gunakan secara internet ni, kelebihannya dia jimat, murah dan pantas. Jadi memang setiap harilah kita membuat promosi kita perniagaan kita ni di internet lah. Okey, betul. Memang tak share lagi. Memang perniagaan share internet memang buat kita rasa lalai kadang-kadang kan. Okey, tak apa Cik Syah Jihan. Okey, bagaimana? Aku sampai lupa lah Cik Su. Okey, bagaimana dengan perkembangan bisnes Cik Syah Jihan ? Alhamdulillah, sekarang ni semakin meningkat perniagaan kita dan lebih-lebih lagi setiap hari Selasa sebenarnya saya membuat kelas online. Oh, ya. Yeah. Jadi kepada kawan-kawan yang berminat tu, datanglah ke Subang Bistari di Tokyo saya pada 9 malam setiap hari Selasa, insyaAllah. Saya tak pernah miss lah membuatkan kelas online. Jadi kat situ kita akan tunjuk aja bagaimana cara-cara membuat pemasaran secara online menggunakan medium seperti di Facebook, di Tag dan juga di Yahoo Messenger. Jadi ya, kalau sesiapa yang ada masa tu jemputlah datang. Oh, banyak sebenarnya cara-cara online . Okey, baiklah Encik Syah Jihan, kita fokus pada topik utama perbincangan kita pada hari ini mengenai perniagaan online trading di Payu Asli . Sebab saya difahamkan dan diberitahu mengenai Encik Syah Jihan bahawa Encik Syah Jihan adalah leader Club Diamond, jutawan di Payu Asli ni. Okey, bagaimana Encik Syah Jihan boleh memilih program di Payu Asli sebagai perniagaan? Baik, Cik Su, kalau kita tengok trend sekarang dah berubah, Cik Su. Zaman 5 tahun yang lepas, mungkin kaedah menggunakan tenaga, menggunakan kekuatan masa kita seperti kita nak bergerak ke satu tempat ke satu tempat itu sekarang telah berlalu. Jadi kita zaman sekarang ni dan akan datang kita lihat ramai rakyat Malaysia telah terlibat internet. Dan kita sebenarnya menyokong melibatkan kerajaan lah yang menggalakkan rakyat Malaysia supaya mendalami lagi tentang bisnes online ni. Jadi sebab itu kita pilih Payu Asli. Dan kalau kita tengok bezanya Payu Asli perniagaan online dengan beza perniagaan online yang lain, kita punya adalah syarikat Bumi Putra yang terbesar di Malaysia yang menggunakan kaedah online. Dan kos dia hanya sangat murah. Hanya RM30 sebulan saja kita telah boleh bermula dalam perniagaan Payu Asli ini. Oh, hanya RM30 saja? Ya, itulah penyewaan kita berbanding dengan syarikat-syarikat yang lain. Mungkin pendengar sana rasa macam agak terkejut juga. Mungkin sebab kita jarang diperdengarkan kata permulaan untuk bisnes dengan harga yang rendah. Selalu biasa kita dengar kat luar-luar sana mungkin dengan keadaan harga yang tinggi, dengan keadaan kerugian yang sangat kita rasa macam takut . Ya, betul tu Cik Su. Encik Syah Jihan, kalau kita tengok dekat akhbar-akhbar, perniagaan memang seperti cendawan tumbuh. Dan Payu Asli adalah salah satu bisnes secara online juga menjadi pesaing di antaranya. Okey, pada pendapat Cik Syah Jihan, bagaimana pula sambutan orang luar sana terhadap Payu Asli?
Begini Cik Su, seperti kata-kata Cik Su tadi saya setuju, di luar sana ada banyak program-program internet, program-program online. Tetapi sebelum kita menceburi sesuatu bidang itu, kita harus mengkaji beberapa faktor. Antaranya syarikat, pelan pemasaran produk dan juga prospek dari segi jangka panjang. Betul-betul. Ada beberapa itu menawarkan peluang yang kadang-kadang tak munasabah. Contohnya, kemasukan permulaan RM1,000 ataupun RM3,000 dan tanpa membuat apa-apa kerja, mendana pulangan sehingga RM300 setiap bulan sehingga 4 tahun. Jadi dari segi matematiknya sahaja pun, kita dah tahu yang ia tidak logik. Ya? Tetapi berbeza dengan bayi asli, kita adalah satu perniagaan yang mempunyai produk. Kita mempunyai 25 produk herba dan baru-baru ini kita telah mempunyai produk prepaid. Jadi bezanya kita di sini ialah kita menjalankan perniagaan yang real, yang sebenar. Bukannya perniagaan yang orang kata cuba menipu ataupun skim duduk dia dapat duit. Itu berbezalah dengan yang lain. Betul-betul. Sebab selalu terdengar dekat akhbar-akhbar kan.